Nama saya Irawan. Saya daripada restoran Kak Nas di Johor Bahru, Taman Peling. Okey, kedai kami menyediakan makanan ala carte. Ala Thai ada. Lepas tu ada Indonesian cuisine pun ada. Okey. Jadi kami, saya sebenarnya business family, yang mana kedai kami ni dah bertapak lebih daripada 20 tahun lah, dah 21 tahun. Jadi kat sini. Jadi saya ni penerus lah. Saya penerus dia dan baru juga take over sebenarnya kedai ni daripada ayah. Jadi menu kami ni yang setakat ni, yang paling sekarang ni saya tengah fokuskan lebih kepada ayam penyet lah. Ayam penyet Perth, sebab dia punya portion besar. Lepas tu dia memang set semua, siap ada sayur semua kan. So bagus lah. Lepas tu ada peningkatan dari segi jualan tu ada peningkatan. Yang mana saya buat, bila saya buat TikTok tu, orang, saya pun tak kenal orang. Dia datang, dia kata, okay, saya tahu tengok dia daripada TikTok. Dia kata, nak try. Dia kata, okay, dah try. Last ni jadi regular. Try jadi regular. Jadi ada peningkatan sikit lah daripada sebelum ni. Jadi, okay lah dengan keadaan sekarang ni kan. Alhamdulillah. Terima kasih lah My Wow sebab dengan TNB, sebab ajukan kelas yang bermanfaat. Dia basically dia TNB Ilsas lah. Dia lagi spesifik TNB Ilsas. TNB Ilsas. Terbaik lah. Setakat ni saya pernah pergi kursus daripada Facebook kan. Lepas tu saya, dia punya teknik yang beza. Dan bila first time saya pengen, saya biasa tengok dekat TikTok juga macam mana untuk upgrade TikTok punya ni kan. Dan tu yang macam kadang-kadang orang kan cakap, kita kena fokus kat dia punya gambar lah, kita kena fokus kat situ lah. Tapi boss tak paling simple, dia kata just record apa yang kita boleh buat, benda yang paling senang. Yang paling banyak orang tengok dekat dalam YouTube, how to make a boiled egg, telur separuh masak. So dia buatkan cara pemikiran saya ni, oh just record dan kita bagi tahu orang apa yang kita boleh buat. Lepas tu orang mungkin boleh buat benda yang sama juga. Just simple lah. Memang terbaik lah Bastaf. Dia punya gaya. Lepas tu saya sebenarnya dah follow dia lah. Cuma saya tak tahu nama dia. Saya dah follow dia punya sebab yang apa tu, dia pergi yang cuti dengan keluarga tu yang lambat tu kan. Rupanya saya dah follow dia punya video tu dah lama. Cuma tak sedar lah rupanya. Rupanya ini saya punya dolar ni macam ni. Saya terima kasih lah TNB Instance dia kan, panggil dia kan. Macam terkejut juga saya, ni video aku dah pernah tengok ni kan. So impact dekat saya tu memang terbaik lah. Saya senang nak buat video sebenarnya. Sebelum saya masuk My Wow tu, saya punya follower kat TikTok tu ada dalam berapa, 600. Sekarang ni dah berapa lah, 1,800 rasanya. Ada peningkatan lah. Lepas tu memang customer Grab saya tu terasa lah. Terasa macam, ni customer sebab kita dalam Grab kan, dalam Grab Food, kita boleh tengok customer baru berapa ramai, customer yang dah pernah beli, beli lagi tu berapa ramai, customer yang dah selalu beli tu berapa ramai. So kita dapat, ni customer tu memang meningkat. Dia cerita dia, saya pun tak cerita banyak pasal makanan saya, saya just share tempat-tempat yang saya pergi belanja yang bagi saya, untuk sedangkan kita yang peniaga rasa murah, apalagi kalau orang biasa beli kan. Bos tau banyak membantu. Saya buat share-share gitu yang mudah-mudah macam dia ajar. Dan memang alhamdulillah memang ada impak kat situ. Saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada TNB Ustaz kerana membuat program yang baik untuk kami usahawan IKS yang baru-baru berjinak lah ni kan. Jadi dengan adanya kursus-kursus macam ini, bagi saya pertama kita memang dapat kawan-kawan baru lah. Kita dapat circle business baru yang mana kita pun boleh berkongsi ilmu yang kita ada. Kawan-kawan kat dalam tu memang semua same point. Lepas tu tenaga pengajar tu pun memang terbaik bagi saya sebab memang friendly. Memang kalau nak tanya pun on the spot boleh, tak ada masalah, tanya je. Macam boss tau pun kalau kita tegur dekat dalam TikTok pun memang dia tegur balik lah. Jadi tak ada masalah, memang terbaik TNB Ustaz sebab cari pengajar, tenaga pengajar yang baik. Lepas tu My Wow juga terima kasih sangat My Wow sebab terima saya. Sebab ramai yang minta, tapi alhamdulillah saya dapat. Terima kasih kepada My Wow sebab
membuat satu program yang baik untuk peniaga-peniaga IKS lah yang baru-baru berjinak dalam dunia media sosial ni kan. Lagi yang fokus dekat TikTok lah. Jadi bagi saya buat lagi lah banyak-banyak